Bagi cek. Ya. Baca. Okay, skip. Okay, skip. Setiap masa. Itulah kata-kata azimat yang selalu dipegang kami dari Pengakap Persekutuan Negeri Sabah dengan kempen pada hari ini. Kempen memasyarakatkan pengakap melalui norma baru. Dan apa yang kita ada pada hari ini ialah bantuan bakul makanan kepada golongan yang memerlukan. Untuk pengetahuan semua, bantuan makanan ini adalah sumbangan daripada Pengakap Negeri Sabah, orang persorangan, juga daripada badan korporat dan kerajaan serta dari warga pengakap sekitarnya. Dan kami, wakil Pengakap Persekutuan Negeri Sabah, mengucapkan terima kasih kepada semua yang menyumbang. Semoga sumbangan ini dapat meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh mereka yang memerlukan. Terima kasih. Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah. Okey,
motif pada kali ini ialah Pengangkap Sabah Prihatin, dan ini merupakan salah satu kempen di mana ia menunjukkan di mana Pengangkap Sabah itu mempunyai kempen memasyarakatkan pengangkap dalam norma baharu, terutama sekali di dalam pada masa sekarang ini di mana kita telah dilanda oleh penyakit COVID-19. Dan syukur alhamdulillah pada hari ini kita telah berjaya, yaitu Persekutuan Pengangkap Malaysia Cawangan Sabah telah berjaya mengagihkan bantuan kepada yang membutuhkan, terutama di sekitar kawasan-kawasan sinilah di Kota Kinabalu, seperti di Kampung Sebulan, Kepungit, dan beberapa tempat di sekitar Kota Kinabalu. Pada kali ini cara agihan adalah di mana golongan-golongan yang memerlukan telah diberikan kupon, dan kupon ini diberikan kepada setiap seseorang, kepada satu keluarga, dan setiap keluarga ini akan datang ke sini ke rumah pengangkap di Sembulan, dan mereka akan diberikan bantuan tersebut. Dan seterusnya kita akan insyaAllah bantuan-bantuan ini akan diteruskan bagi membantu golongan-golongan masyarakat. Okey, Persekutuan Pengangkap Malaysia Cawangan Sabah mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan, sama ada dari segi barangan keperluan yang telah disenaraikan seperti di dalam ini, yaitu ada 8 bahan makanan yang boleh diberikan sumbangan, seperti beras, gula, yang masak, kopi ataupun teh, telur ayam, pasti tepung gandum, maggi, dan sardin. Ini adalah makanan kebutuhan yang diperlukan bagi membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan masa sekarang. Okey, dan insyaAllah program ini akan diteruskan, dan kepada siapa yang ingin membantu kami, terutama Persekutuan Pengangkap Malaysia Cawangan Sabah, boleh hubungi nombor yang tertera seperti dalam poster yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Selain daripada bahan makanan, kepada siapa yang menyumbang juga boleh menyumbang dari segi kuang. Kepada sumber kuang tersebut, Persekutuan Pengangkap Malaysia Cawangan Sabah membeli keperluan-keperluan yang telah dinyatakan di dalam senarai ini. Jadi dia akan membantu lebih banyak dari golongan-golongan yang tidak mempunyai pendapatan pada masa sekarang. Pak, untuk subscribe channel saya Azhar Surain, dan kita mencegah COVID-19 dan jaga jarak. Pastikan hanya berada di rumah dan jangan keluar kemana-mana kecuali jika perlu sahaja, dan ikutilah garis panduan yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.